Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Hari Vigo, di channel gue. Video kali ini gue akan share ke kalian 3 leaks. Tadi seperti yang kalian lihat di awal tadi, seperti itulah leaks-nya yang itu udah gue gabungin ya dari 3-3-nya. Jadi kesatuan melodi yang penuh. Nah, ini leak-nya dari scale pentatonic, jadi simple banget. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita intro dulu. Oke guys, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Tadi seperti yang gue bilang, kita akan main dari scale pentatonic. Nah, ini adalah scale sejuta umat yang sangat mudah sekali. Jadi di sini gue nggak akan jabarin tentang scale-nya, pernadanya di sini karena sudah pernah gue kasih ya videonya dan sudah cukup lengkap. Silahkan tonton dulu video gue yang ada di pojok kanan atas ini. Itu tentang scale pentatonic, tapi pentatonicnya minor ya guys ya. Dan kebetulan juga video kali ini gue akan menggunakan scale minor pentatonic atau pentatonic minor ya guys ya. Jadi gampang banget, kita menggunakan A, artinya A minor pentatonic atau A pentatonic minor, sama aja. Tadi di awal kalian sudah lihat melodinya seperti apa, gue akan pecah menjadi 3 licks ya. Artinya tadi 3 licks digabung menjadi satu melodi, kesatuan yang utuh gitu ya. Nah, tadi yang pertama gue main seperti ini ya. Ini gue masukin ini sebagai part 1 dulu, oke? Part 1 mainnya seperti ini. Itu gue main simpel banget. Tadi gue main dari di sini, di fret 5, senar 3. Lalu ke senar 3, fret 7. Jadi gitu ya. Nah, tapi setelah itu kita lepas biar jadi low snare. Jadi gitu ya mainnya. Jadi kalau lambat, kalau cepat, terakhirnya kita tambahin 2 kayak gini. Jadi gini. Jadi kita begininya 4 kali dulu baru gitu ya. Jadi kalau lambat, kalau cepat gitu. Setelah itu kita pindah ke sebelahnya, di 7, 7 ke 9. Mainnya sama juga. Lambatnya lalu geser lagi ke 9 ke 12. Ya, mainnya sama kayak gitu ya. Setelah itu kita ulang lagi dari awal sini lagi. Masuk lagi ke sini. Setelah itu mainnya beda. Setelah itu kita main kayak gini. Itu kita main dari fret 7 senar 4. Ke fret 9 senar 3 gitu ya. Setelah itu senar 3 fret 7, lalu senar 2 fret 10. Jadi setelah itu senar 3 fret 9 ke senar 1 fret 12. Jadi balik lagi ke senar 3 fret 9. Sekarang ke senar 1 fret 10. Jadi nah, lalu kita terakhir ke senar 1 fret 8. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita ulang lagi dari awal fullnya, sini tahan ya. Setelah itu nah, lalu masuk ke lick kedua. Lick kedua kayak gini. Oke,
Okay, kita main dari fret 5 senar 4. Kita hammer ke fret 7-nya. Lalu kita ke bawah senar 3 fret 5 jadi. Gitu ya. Setelah itu dari fret 3 senar 3 di sini fret 7 ke 9. Gitu ya. Balik lagi ke fret 5-nya. Lalu di sini 2 kali ya. Setelah itu geser lagi ke fret 7-nya. Jadi kurang lagi. Pola lambatnya. Setelah itu scale lagi. Ya, jadi oke. Setelah itu slide jauh ke fret 12 senar 3-nya. Lalu mundur ke fret 9. Mundur lagi ke fret 7. Mundur lagi ke fret 5. Jadi sorry. Gitu ya. Selanjutnya sama lagi seperti di awal. Cuma ini sekali doang di sininya, enggak dua kali tadi kan, dua kali di sininya. Dan terakhir ya. Nah, itu kita main dari senar 4 fret 5 ke 7. Lalu senar 3-nya fret 5. Balik lagi ke senar 4 fret 7. Jadi oke, kita ulang dengan lambat dari awal tadi. Keduanya. Gitu. Di sininya gua kasih tambahan tadi kayak gini. Nah, itu terserah kalian sih mau ditahan atau mau dikasih gitu ya, terserah kalian. Oke. Okay? Sekarang kita dengan speed yang normal. Oke, lick kedua kelar. Sekarang masuk ke lick ketiga. Lick ketiga bunyinya kayak gini. Oke, lambatnya. Jadi kita mulai dari senar 2 fret 8 ke 10, balik lagi ke senar 2 fret 8. Jadi gitu ya. Satu senar 3-nya di fret 7. Oke, jadi setelah itu 8, 10, 8, senar 2 lagi. Nah, ini senar 3-nya ke fret 5. Gitu ya, jadi ulang lagi. Nah, dari sini kita main senar 4, fret 5, 7, senar 3-nya fret 5, lalu slide dari senar 3-nya fret 7 ke 9, balik lagi ke 5-nya. Jadi oke, kita ulang lagi. Nah, dari sini kita pencet lagi. Sama lagi, 8 10 8 senar 3 fret 5 fret 7 maksud gue. Jadi kita ulang lagi. Nah, habis itu di sini kita main 5 7 9 balik lagi ke 7 gitu ya. Gitu ya. Terakhir ah. Sama kayak di awal, cuma kita main langsung dari sini, nggak langsung dari sini ya. Nggak dari sini, kita main langsung dari sini ya. Oke. Okay. Oke, okay, tolong lagi. Oke, okay, sekarang kita gabungin dari awal sampai abis licknya.
Gitu guys ya, jadi paham ya. Gampang banget, simple banget. By the way, backing tracknya ada di bawah linknya. Silahkan dicek aja deskripsinya. Dan ini nggak harus diterapkan di backing track itu aja ya guys ya. Jadi di semua backing track pun bisa disesuaikan aja temponya. Disesuaikan juga dengan barnya gitu ya. Lalu juga ya sedikit modifikasi juga bisa. Oke? Okay? Jangan lupa di like video gue, di subscribe channel gue, nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video gue selanjutnya, oke? Okay? Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, sampai mereka juga membutuhkan video kayak gini. See you on the next video. Tetap latihan, tetap semangat, tetap berjuang, dan bye-bye.